Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah barokahnya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَمَّا الْحَمْدُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Para saudara jamaah, kita masih diridhoi oleh Allah, masih bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat, dalam keadaan longgar, dalam keadaan kondisi yang sempurna tanpa terkurang satupun. Kita di sini bersyukur karena masih diberi kesehatan, kelonggaran, yang mana kedua nikmat ini ya sering dilalaikan oleh kebanyakan manusia, sering dilupakan, sering di abaikan oleh kebanyakan manusia. Artinya apa? Diabaikan, dilupakan, karena hakikinya hidup kita di dunia ini hanya untuk beribadah. Beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah. Wa in ta'ala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni. Aku Allah tidak menciptakan kalian bangsa jin dan kalian manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Artinya kita diberi nikmat kesehatan, nikmat kelonggaran ini untuk beribadah. Banyak orang yang diberi nikmat kesehatan tapi tidak bisa memanfaatkan kesehatannya untuk beribadah. Bahkan melupakan urusan ibadahnya, padahal ya sehat, longgar. Banyak orang longgar tapi di situ untuk beribadah kepada Allahnya mungkin ya susah, untuk susah. Entah keadaan kondisinya seperti apapun, para saudara jamaah, ketika kita masih diberi kesehatan oleh Allah, masih diberi nikmat kelonggaran oleh Allah, kita sempat-sempatkan diri kita untuk mendatangi kewajiban diri kita kepada Allah. Apabila nanti Allah sudah mencabutnya, para saudara jamaah, kita akan merasakan bahwa nikmatnya Allah ini sangat-sangat luar biasa, sangat besar. Bahkan orang yang sakit sekalipun ya, karena dia masih mempunyai kewajiban untuk beribadah, sakpol kemampuan untuk beribadah. Contohnya ketika mendatangi sholat para jamaah, orang yang sakit itu ya tetap ada kewajiban. Entah kalau tidak mampu berdiri, saking pentingnya ini para jamaah, kalau tidak mampu berdiri untuk mengerjakan sholat, maka Nabi perintah dengan keadaan duduk. Dengan keadaan duduk. Keadaan duduk tidak mampu. Berdiri juga gak mampu, duduk juga gak mampu. Keadaan berbaring. Keadaan berbaring, para sujana. Tiduran. Artinya ya gak tidur. Keadaan berbaring untuk mengerjakan sholat. Dalam keadaan yang berbaring sudah tidak mampu untuk menggerakkan badannya mungkin, karena mungkin kondisinya sudah parah, tapi masih bisa mengedipkan kedua matanya dengan kedipan mata. Dalam gerakannya ini, gerakannya dalam kedipan matanya, isyarat. Ini sudah mendatangi kewajiban, sakpol kemampuannya, mas tatok nanya sampai seperti itu. Ketika kita dalam keadaan kondisi perang sekalipun, kewajiban sholat harus tetap dijalankan. Yang harus kita perhatikan, yang harus kita datangkan, apapun nikmat yang Allah berikan kepada diri kita ini ya, semuanya adalah nikmat dari Allah, nikmat dari Allah yang harus kita syukuri. Yang harus kita syukuri karena
La in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Jika kalian mau bersyukur atas nikmat-nikmatku Allah yang telah aku Allah berikan kepada kalian, maka aku Allah akan menambahnya, akan menambah kenikmatan-kenikmatan yang lain. Dan jika kalian kufur, artinya tidak mau bersyukur, kufur atas kenikmatan-kenikmatan Allah, maka ketahuilah siksa Allah sangatlah pedih. Ini para jemaah, berarti kita di sini ya dituntut Allah untuk bersyukur. Selain kita beribadah tadi dengan nikmat-nikmatnya Allah, kita mensyukuri atas nikmatnya Allah dengan kalimat syukur alhamdulillahirabbil alamin. Setelah itu kita melakukan aktivitas kita di dalam beribadah ini harus sesuai dengan tuntunan yang Allah berikan, Allah dan Rasul tuntun untuk diri kita. Ini cara untuk menjalankan ibadah yang ada di Al-Qur'an dan Hadis, karena itu adalah pedoman orang Islam, pedomannya orang Islam. Kemudian yang kedua, bersyukur kepada para wasilah hidayah kemurnian Quran di zaman ini sehingga sampai kepada diri kita ini menempuh beberapa perjuangan. Ada pengorbanan-pengorbanan yang harus beliau rasakan, yang harus beliau perjuangkan, yang harus beliau pertahankan keimanannya, mempertahankan kemurnian Quran di zaman ini sehingga sampai kepada diri kita. Dan kita ini harus berjuang lagi untuk generasi yang akan datang lagi, bukan sampai di kita saja, stop di kita sehingga anak turun kita tidak merasakan kenikmatan. Kenikmatan kemurnian Quran di zaman ini tidak. Kita ini akan semakin lama kita hidup di dunia ini akan semakin mendekat pada kematian. Dan dengan kematian ini berarti selesai perjuangan kita. Dan yang akan menggantikan adalah generasi yang akan datang, generasi penerus kita. Kalau kita tidak mewariskan kemurnian ini kepada generasi penerus kita, para jemaah, berarti kemurnian agama Islam ini akan tertutup, akan punah, akan langka lagi. Setelah itu ya, kalau jalannya saja sudah tertutup, berarti jalan masuk surga selamat dari neraka juga tertutup, para saudara jemaah. Ini jangan sampai terjadi. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kita harus selalu berjuang untuk generasi penerus kita, menuntun generasi penerus kita, menasihati, mengarahkan pada kefahaman Quran hadis jamaah. Atas semua perjuangan para wasilah hidayah kita syukuri alhamdulillah jazahumullahu khairan. Kemudian bersyukur kepada para saudara jamaah atas waktu kelonggarannya, atas semuanya disyukuri dan disaksikan baik alhamdulillah jazakumullahu khairan, mugi-mugi paling manfaat, lancar dan barokah. Kemudian saya ingatkan, sebelum saya lanjutkan, diingatkan hatinya supaya ditata dengan hati niat mukhlis lillah karena Allah, wa yarjuna rahmatahu wa yakhawfuna adzab. Semata-mata kita mencari ridhonya Allah, surganya Allah, dan takut akan siksanya Allah, adabnya Allah, nerakanya Allah. Itu para jemaah. Untuk selanjutnya saya di sini ingin menyampaikan beberapa materi, yaitu pentingnya menghafal Al-Qur'an. Yang pertama yaitu menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Rasulullah adalah orang yang hafal Al-Quran, selalu rutin menderes dan mengulang hafalannya, baik dalam sholat maupun di luar sholat. Artinya Nabi itu Rasulullah itu orang yang hafal benar dengan Al-Quran. Beliau dimangkuli malaikat Jibril. Kemudian karena beliau orang yang dijamin oleh Allah, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sesungguhnya Allah berfirman, atas tanggungan atau tanggungan kami Allah lah untuk mengumpulkan bacaan Al-Quran di dalam hatimu, di dalam dadamu. Artinya sudah dijamin nanti Nabi ini Rasulullah akan
bisa menghafal Al-Quran. Jadi yang mengumpulkan Al-Quran di dalam hatinya, yang menjaga hafalannya Nabi ini ya Allah secara langsung. Jadi sudah menjadi apa? Menjadi faidahnya menghafal Al-Quran. Baik di dalam sholatnya Nabi maupun di luar sholatnya Nabi. Dalam sholat wajib seperti sholat subuh, beliau sampai bisa membaca 60 sampai 100 ayat. Dalam sholat sunnah seperti sholat malam, beliau membaca surat-surat panjang seperti surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, dan semisalnya. Ini Rasul para saudara jamaah. Sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasul, kita ini menghidupkan sunnah, mencontoh sunnahnya Nabi. Mencontoh sunnahnya Nabi. Tidak harus menghafal Al-Quran sebanyak 30 juz para saudara jamaah. Yang penting kita bisa menghafal Al-Quran ini sangat luar biasa. Berarti kita mencontoh pada sunnahnya Nabi. Gak harus 30 juz, cukup juz 30 juga gak apa-apa. Beda para jamaah. 30 juz sama menghafal juz 30. Juz 30 itu ya surat An-Naba sampai surat An-Nas gitu ya. Mumpung nih kita masih diberi kesempatan Allah, masih bisa mampu untuk menghafal Al-Quran, kita sedikit demi sedikit nih kita menghafal Al-Quran. Kita step by step gitu ya. Bisa menghafalkan Al-Quran, bisa mencontoh sunahnya. Dan setiap hari di luar pekerjaan sholat, beliau Rasulullah juga memiliki wiridan, jatah rutin. Memiliki jatah rutin membaca Al-Quran. Kita satu hari ini para jamaah sudah membaca Al-Quran atau belum gitu ya. Kalau di minimal lah, minimal dalam satu hari bisa membaca Al-Quran 3 ayat. Ini 3 ayat para jamaah. Mungkin saking sibuknya membaca Al-Quran hanya 3 ayat. Yang longgar nih, satu juz boleh, sebanyak-banyaknya. Fastabiqul khairat. Jangan sampai kita meninggalkan hari demi hari ini tanpa apa menyelengi, tanpa menyicil, tanpa menyelengi atau menyimpan amal jariah sedikit pun. Jangan. Amalan-amalan yang kita kerjakan setiap hari ini akan ditulis oleh Allah. Kemudian beliau menderes Al-Quran bersama malaikat Jibril nih, satu bulan khatam pada saat setiap bulan Ramadan. Dan pada bulan Ramadan yang paling akhir menjelang wafatnya beliau Nabi Rasulullah, beliau menderes Al-Quran 2 kali khatam bersama malaikat Jibril. Semua itu dilakukan dengan cara hafalan, dengan cara menghafal. Artinya ya di munakosah. Artinya ya dideres tanpa melihat mushaf Al-Quran dengan hafalannya. Dan untuk dewasa ini para saudara jamaah nih, untuk generasi penerus kita ini mungkin sudah jarang orang menghafalkan Al-Quran. Dan untungnya para saudara jamaah, di dalam jamaah ini kita merintis untuk selalu generasi penerus kita arahkan untuk menghafal Al-Quran. Untuk menghafalkan Al-Quran agar bacaan Al-Quran ini ada di dalam hati. Jadi di mana-mana kita tidak selalu membawa Al-Quran. Setiap kapanpun, dimanapun kita bisa membawa Al-Quran, yaitu Al-Quran yang ada di dalam hati kita, para saudara jamaah. Artinya segala sesuatu, tingkah laku kita, amalan-amalan kita ini selalu berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian Nabi bersabda, qala ta'ala,
Wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihil qur'ana jumlatan wahidah. Kadzalika linutsabbita bihi fu'adaka wa rattalnahu tartila. Artinya Allah berfirman, berkatalah orang-orang kafir, mengapa Al-Qur'an itu tidak diturunkan kepadanya? Artinya Nabi Muhammad, mengapa Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad? Tidak sekaligus 30 juz. Langsung 30 juz seperti itu loh. Masa dicicil nih. Satu per satu, satu ayat, satu ayat. Kan enggak enak. Langsung 30 juz kan bisa. Demikian itu supaya kami dengan tujuan Allah memperkuat hatimu Nabi Muhammad dengan bacaan Al-Qur'an, artinya dengan lebih kuat menghafalnya. Hafalnya biar lebih kuat. Ini bisa menjadi contoh. Orang menghafal Al-Qur'an itu tidak harus langsung 30 juz, tapi bertahap maksudnya. Bertahap. Satu ayat dibaca terus menerus nih. Dibaca dengan fasih, dengan tartil, dengan benar, sesuai dengan tajwid, membaca Al-Qur'an bertajwid ini supaya bisa dikerjakan, diamalkan. Kemudian dan kami membacanya secara tartil, teratur dan benar. Jadi Al-Qur'an ini adalah kitab yang paling mudah untuk dihafal. Karena ketetapan yang Allah berikan di dalam Al-Qur'an. Dan kitab yang paling susah untuk dipalsukan, paling susah untuk dipalsukan. Ini sudah terbukti pas dari zaman. Sudah terbukti bahkan orang mau menghancurkan Al-Qur'an dengan cara merubah hukum-hukumnya akan ketahuan. Dan itu sudah terjadi dan ketahuan. Dan yang merubah itu ya dihukum. Inti dari ayat ini yaitu ayat ini menunjukkan bahwa hafalan Al-Qur'an beliau menjadi kuat dan bacanya dengan tartil. Artinya hafalan itu bisa kuat, bisa tartil. Karena Al-Qur'an diturunkan Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad itu cara bertahap kurang lebih ya 23 tahun baru Al-Qur'an itu sempurna 30 juz. Dan Anas berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa yang menghidup-hidupkan sunnahku Rasulullah, maka dia sungguh cinta kepadaku. Dan barang siapa yang cinta kepadaku, maka dia bersamaku di dalam surga. Artinya orang yang cinta kepada Nabi, sering menghidup-hidupkan sunnahnya Nabi, dia akan duduk bersama Nabi, akan hidup bersama Nabi di dalam surga. Anas ibn Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Rawahu At-Tirmidzi. Gitu ya. Jadi menghidupkan sunnahnya Nabi. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Mungkin tahap pertama kita membahas menghidupkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pas jamaah. Untuk lebih membarokahkan waktu, mungkin bisa kita langsung membaca Al-Qur'an kita. Kita manfaatkan waktu yang sedikit ini untuk membaca Al-Qur'an. Untuk suratnya kita buka surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi ayat 50. Ayat 50 nih. Monggo bisa dibuka surat Al-Kahfi nomor surat 18 juz 15 ayat 50. Sambung nih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi afatattakhidhunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimina badala ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ardi wa la khalqa anfusihim wa ma kuntu muttakhidhal mudillina aduda wa yawma yaqulu nadu shurakaa'iya alladhina za'amtum fad'awhum falam yastajibu lahum waj'alna bainahum mawbiqa wa ra'a al-mujrimuna an-nasa fadhannu annahum muwaqi'uha wa lam yajidu 'anha mashrifa wa laqad sarrafna fi hadha al-qur'ani lin-nasi min kulli mathal وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمالكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبره حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر شربا الحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقران واجعلنا اماما وهدى ونورا ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته عنا للونار waj'alna mujtahidiya rabbana alamin allahumma faqina fi din allahumma 'allimna ta'wila kitab allahumma atina hikmah
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Allahumma balighna Makkah wal Madinah wa Arafah wa rzuqna hajjal mabrur. Warḍa 'annā wa fir lana warhamna anta maulana fanshurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma balighna Makkah wal Madinah wa Arafah wa rzuqna hajjal mabrur. Warḍa 'annā wa fir lana warhamna anta maulana fanshurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma balighna Makkah wal Madinah wa Arafah wa rzuqna hajjal mabrur. Warḍa 'annā wa fir lana warhamna anta maulana fanshurna 'alal qawmil kafirin. La ilaha illa Allah wahdahu la syarika lahu al-mulku wa lahu al-hamdu. Wa'ala kulli syai'in qadir. Allahumma barik lana fi ma ataitana, Allahumma barik lana fi ma razaqtana, Allahumma barik lana fi ma tulisina, Allahumma yassirna fi amrin, Allahumma yassirna fi amrin, Allahumma yassirna fi amrin, Allahumma barik fi ma ataitana, Allahumma barik fi ma razaqtana. Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ij'alna auladan salihin hafidin lilqur'an qafidin mubarakan hayatu fid dunya wal akhirah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khairan wa mubarakan paling barokah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'idhkulna dan ketika berfirman aku Allah. Wa'idhkulna dan ketika berfirman aku Allah. Lil malaikati pada para malaikat. Lil malaikati pada para malaikat. Aku Allah perintah isjudu, sujudlah kalian. Isjudu, sujudlah kamu sekalian. Li Adama pada Nabi Adam. Li Adama pada Nabi Adam. Fasajadu maka sujud mereka malaikat. Fasajadu maka sujud mereka malaikat. Illa kecuali Iblis. Illa kecuali sopo Iblis. Ketika aku Allah perintah kepada para malaikat, wahai para malaikat, kalian sujudlah kepada Adam. Kalian sujudlah kepada-Nya. Maka semua para malaikat sama sujud. Karena malaikat ini ya makhluk yang sangat taat kepada Allah, menjalankan semua perintah yang Allah berikan kepada diri, sesuai dengan aturan-aturan, sesuai dengan perintah yang Allah berikan. Semua para malaikat sama sujud illa iblis, kecuali hanya iblis yang tidak mau bersujud. Iblis ini ya adalah keturunan jin. Pada saat para malaikat diperintah Allah untuk menghancurkan iblis-iblis, jin-jin yang ada di dunia ini, di bumi. Jadi sebelum bumi ini diperuntukkan untuk manusia ya, Allah ini sudah menghidupkan jin terlebih dahulu di bumi sebelum manusia. Jadi ketika Allah mau mengganti bangsa jin akan dimusnahkan, malaikat semuanya diperintah untuk menghancurkan bumi, isi penduduknya bumi yaitu jin-jin tersebut. Akhirnya benar dihancurkan semuanya. Ketika itu ada jin yang masih kecil. Kemudian malaikat mengambilnya dan dirawat di surga. Setelah itu, setelah besar hidup selama 2000 tahun bersama para malaikat, Allah perintah kepada mereka semua, para malaikat dan jin. Ternyata iblis tadi ternyata tidak mau sujud, yaitu jin tersebut, iblis tersebut tidak mau sujud atas perintahnya Allah, atas perintahnya Allah. Iblis ini ya karena dia tidak mau mengiyakan perintahnya Allah, maka
karena ada siapa iblis, karena ada siapa iblis iku minal jini dari golongan jin, minal jini dari golongan jin. Fafasaku maka melanggar siapa iblis, fafasaku maka melanggar siapa iblis, artinya fasek yakhrujuna anit ta'ah, keluar dari ketaatan, keluar dari ketaatan. Kemudian an amri rabbihi, dari perintah atau perkara Tuhannya, dari perintah atau perkara Tuhannya. Artinya iblis ini sudah diwajibkan Allah masuk ke dalam neraka, karena iblis itu nama julukan ya, dari bangsa jin, tapi dijuluki sebagai iblis. Artinya ya, iblisa min kulli khairi, artinya iblis itu putus asa dari segala kebaikan. Artinya ya, dia akan sudah diwajibkan masuk ke dalam neraka. Afatattakhiduna, maka apakah mengambil kalian kafir Mekah hu pada iblis, maka apakah mengambil kalian kafir Mekah hu pada iblis, wa dzurriyyatahu, dan keturunannya iblis, aulia sebagai kekasih, min duni, dari selainnya Allah, wahum, dan mereka iblis, lakum, bagi kalian iku aduhun, musuh. Wahai kafir Mekah, orang-orang kafir Mekah, apakah kalian mengendaki mengambil kekasih selain Allah dan keturunan-keturunannya iblis? Apakah akan kalian jadikan kekasih dari selainnya Allah? Padahal ketahuilah, sesungguhnya iblis itu adalah musuh yang jelas bagi kalian. Dan bisa sejelek-jeleknya lidolimina, bagi orang-orang yang menganiaya, opo badalan gantinya. Dan sesungguhnya iblis adalah sejelek-jeleknya kekasih bagi orang yang menganiaya. Artinya mengganti, seharusnya dia menyembah kepada Allah, malah mengganti taat menyembah kepada iblis jin. Ma asyhadtuhum, tidak mempersaksikan aku Allah, tidak mempersaksikan aku Allah hum pada mereka iblis. Artinya aku Allah tidak pernah meminta bantuan, minta penyaksian kepada mereka iblis ketika khalaqas samawati, menjadikan langit, ketika menjadikan langit, wal ardi, dan menjadikan bumi. Wala, dan tidak, wala asyhadtuhum, dan tidak minta persaksian aku khalqa anfusihim, pada ciptaan atau kejadian mereka iblis. Jadi aku Allah tidak meminta persaksian ketika aku Allah menciptakan langit dan bumi, ataupun ketika aku Allah menjadikan kalian jin. Aku tidak minta persaksian kepada kalian. Kalian tidak menyaksikan ketika aku Allah menciptakan langit, bumi, dan menciptakan kalian jin. Kalian tidak tahu. Wa ma kuntu, dan tidak ada aku Allah iku mutakhida, orang yang mengambil, al-mudillina, pada orang-orang yang sesat, abdu, dan pada teman. Dan aku Allah tidak mengambil teman, artinya tidak akan mengambil hamba-hamba yang menganiaya, hamba-hamba yang sesat sebagai hamba. Artinya ya, dia tidak akan dimasukkan Allah ke dalam kenikmatan, yaitu ke dalam surga. Artinya ya, mereka akan dimasukkan Allah ke dalam neraka, tidak dijadikan sebagai teman. Wa yauma yaqulu, dan pada harinya berfirman siapa Allah, dan pada harinya berfirman siapa Allah, aku Allah, nadu, memanggilah kalian orang-orang musyrik, syurakai, pada persangkaan kalian, syurakai pada persangkaan kalian, yaitu alladzina, orang-orang, artinya berhala, za'amtum, yang menyangka kalian bahwa kalian sangka itu sebagai Tuhan kalian, fada'auhu, maka memanggil mereka orang-orang musyrik, orang-orang kafir, hum pada Tuhan mereka, persangka.
Tapi falam yastajibu, maka tidak menjawab mereka persangkaan mereka berhala, laum pada mereka, mereka kafir, mereka musyrik. Waj'alna, dan menjadikan aku Allah bainahum, di antara mereka, mereka orang-orang kafir dan berhala, maudikon, pada tempat kerusakan. Artinya ya, atau tempat kerusakan atau jurang di dalam neraka. Pada harinya Allah berfirman kepada orang-orang kafir bahwa mereka diperintah Allah untuk memanggil berhala-berhala mereka, disuruh memanggil persangkaan mereka yang mereka anggap sebagai Tuhan. Panggil mereka berhala-berhala kalian. Maka mereka pun memanggil berhala mereka. Akan tetapi fastajibu falam yastajibu lahum, mereka berhala tidak bisa, tidak menjawab pada panggilan mereka, tidak menjawab pada panggilan mereka. Dan Allah menjadikan pada mereka, mereka orang-orang kafir dan berhala-berhala mereka, ya, batu-batu yang mereka sembah, tempat kerusakan. Artinya mereka akan dimasukkan di dalam neraka jahanam, di dalam neraka jurang yang neraka. Ini para saudara jahanam. Jadi orang-orang yang musyrik kepada Allah, menyekutukan kepada Allah, ya, nanti di hari kiamat akan menjadi orang yang rugi. Rugi, sama-sama menyembahnya, ya, sama-sama menyembahnya, mengambil Tuhan, kok mengambil Tuhan yang salah. Artinya ya, semua yang menciptakan isi bumi, langit bumi ini, yang menciptakan dunia ini adalah Allah. Semuanya ciptanya Allah, adalah kekuasaan Allah. Sama-sama menyembahnya para sejamaah. Kita mengambil Tuhan yang hak, yaitu Allah. Karena Allah yang menciptakan segala sesuatu, Allah adalah Tuhannya langit dan bumi, Tuhannya alam semesta ini, semuanya miliknya Allah, adalah ciptaannya Allah. Dan kita pun yang menjadikan adalah Allah. Kok malah kita orang-orang kafir malah mengambil Tuhan selain Allah. Ini kan hal yang salah gitu, hal yang salah, yang harus diperbaiki, yang harus ditobati, yang harus diluruskan, sehingga berada di dalam jalan yang lurus, sehingga bisa kembali ke fitrahnya menyembah kepada Allah. Waro, dan melihat sapa al-mujrimuna, orang-orang yang berdosa, annara, pada neraka. Fadhannu, maka menyangka mereka, artinya yakin, annahum, sesungguhnya mereka iku muwaqi'uha, orang yang akan dijatuhkan pada neraka. Walam yajidu, dan tidak menjumpai mereka anha, dari neraka, masrifan, tempat berpalingnya, tempat tinggal. Dan ketika mereka orang-orang yang berdosa, orang-orang musyrik, orang-orang yang melanggar, diperlihatkan neraka, dihadapkan di neraka, mereka yakin bahwa mereka akan dijatuhkan, akan dimasukkan ke dalam neraka itu. Dan mereka tidak akan menjumpai di dalam neraka tempat untuk pindah, tempat untuk berpaling. Ini pada zaman rugi nanti di hari kiamat kalau kita tidak bisa kembali ke jalan yang benar, maka kita di akhir nanti akan menjadi orang yang rugi. Karena di dalam Al-Quran dijelaskan seperti itu. Man aroda buhuhatal jannati falyalzamil jamaah. Jamaah itu punyanya, selain kita sudah menetapi agama Islam tadi, inna dina indaullahil Islam, kita melanjutkannya dengan berjamaah, kemudian dengan program-program ibadah yang ada di dalam Quran dan Al-Hadis sebagai tuntunan kita orang Islam, orang jamaah. Walaqad sarrafna, dan sungguh-sungguh telah menerangkan aku Allah, fi hadzal qur'ani, di dalam ini Al-Qur'an, linnasi, bagi manusia,
min kulli masalin dari tiap-tiap atau segala gambar dari tiap-tiap gambar. Wakana dan ada sopo al insanu manusia, tentunya manusia yang kafir yang tidak mau percaya, iku aksaro syai'in lebih banyaknya sesuatu, opo jadalan membantahnya. Dan sungguh-sungguh aku Allah telah menerangkan di dalam ini Al-Quran, di dalam Al-Quran ini beberapa gambaran untuk manusia, beberapa gambaran-gambaran yang ada di dalam Al-Quran ini untuk manusia. Allah menggambarkan hal-hal yang kecil mereka remehkan, mereka membantah. Wa kana al-insan aktsara syai'in ajdala, dan kebanyakan dari mereka manusia, manusia kafir itu ya lebih banyak membantahnya, tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau beriman kepada ajakannya para nabi, sehingga mereka menjadi orang yang kufur, menjadi orang yang sesat sampai nanti di hari kiamat kalau Allah tidak memberi hidayah, akan dimasukkan Allah ke dalam neraka. Wama mana annasa wama dan tidak, wama mana dan tidak mencegah annasa pada manusia, annasa pada manusia artinya kafir Mekah, ayyuk minu bahwa beriman mereka, bahwa beriman mereka orang-orang kafir Mekah, mereka mau beriman apabila ija'a ketika datang pada mereka opo al-huda petunjuk Al-Qur'an. Artinya mereka minta Al-Qur'an itu datang kepada mereka, kepada mereka sekaligus 30 juz yang menerangkan kepada mereka, tidak separuh-separuh. Wa yastaghfiru dan wa yastaghfiru dan minta ampun mereka rabbahum pada Tuhan mereka. Artinya menghalang-halangi illa kecuali antaktiyahum, yang menghalang-halangi mereka untuk beriman yaitu antaktiyahum bahwa datang pada mereka opo sunnatul awalin, kebiasaan atau kelakuannya orang-orang yang awal, au yaktiyahum atau datang pada mereka opo azabu siksaan, kubulan dengan berhadap-hadapan, kubulan dengan berhadap-hadapan. Adanya orang-orang kafir tidak mau beriman ketika petunjuk datang kepada mereka, dan adanya mereka tidak mau minta ampun kepada Allah karena mereka menunggu, menunggu siksaan seperti yang menimpa orang-orang kafir, menimpa kepada orang-orang kafir dulu, atau ketika siksaan itu datang dengan berhadap-hadapan. Artinya mereka mau beriman kalau di hadapan mereka sudah ada hal-hal yang nyata seperti siksa dengan berhadap-hadapan. Apa artinya kalau siksanya Allah sudah datang kepada mereka, dia mau beriman, tidak ada gunanya, tidak ada artinya, percuma, tidak akan berguna, tidak akan diterima oleh Allah, insafnya itu, tobatnya tidak akan diterima oleh, karena sudah kedatangan hukumnya Allah, sudah keadaan hukumnya Allah datang kepada mereka. Wa manusiru dan tidak mengutus aku Allah al-mursalina pada orang-orang yang diutus, ila kecuali mubasyirina orang-orang yang memberi kabar gembira, orang-orang iman. Wa munzirina dan orang-orang yang memberi kabar penakut kepada orang-orang kafir. Wa yujadilu dan membantah sapa alladzina kafaru orang-orang kafir bil batil dengan barang batal. Liyudhahidu agar merusak mereka orang-orang kafir bihi dengan barang batal. Merusak al-haqqa pada barang hak kebenaran. Wa takhadhu dan mengambil mereka mengambil mereka ayati pada beberapa ayatku Allah, wama dan apa-apa unziru yang ditakut-takuti mereka, kabar penakut huzuan sebagai permainan atau gurauan.
Siapakah yang lebih menganiaya daripada orang yang di orang yang diingatkan pada ayat-ayatnya Allah, diberi peringatan tentang ayat-ayatnya Allah, mereka malah berpaling dari petunjuknya Allah, dari petunjuk-petunjuknya Allah, mereka berpaling dari ayat-ayatnya Allah, dan mereka lupa pada dosa-dosa yang telah dia kerjakan, yang telah mereka kerjakan. Oh, kena keturunan. Wa ma mana'an nasa ay yu'minu id ja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum. Dan kami Allah tidak mengutus kepada seorang utusan, ini ya keterangannya. Dan kami Allah tidak mengutus pada seorang utusan kecuali hanya untuk memberi kabar gembira kepada orang-orang iman tentang adanya surga, dan kabar penakut kepada orang-orang kafir tentang adanya neraka. Ternyata orang-orang kafir malah membantah ajakannya Nabi, ajakannya para Rasul dengan barang yang batal, dengan tujuan agar mereka merusak barang yang hak dengan barang batal, dan mereka menjadikan mainan pada ayat-ayatnya Allah. Mereka jadikan gurauan, mereka jadikan permainan, sehingga mereka tidak mau beriman kepada Allah. Waman, dan siapakah atlamu yang lebih menganiaya? Waman, dan siapakah atlamu yang lebih menganiaya? Miman, daripada orang dzukiroyan diingatkan mereka, disebut ayat biayati dengan ayat-ayatnya Allah, biayati rabbihi dengan ayat-ayat Tuhannya, yaitu Allah. Fa'arodo, maka berpaling mereka anha dari ayat. Wa nasiya, dan melupakan mereka, lupa. Ma pada apa-apa qaddamat, yang mendahulukan. Opo yadahu, kedua tangannya. Artinya dosa-dosa yang pernah mereka kerjakan sewaktu di dunia. Inna, sesungguhnya aku Allah, ja'alna, telah menjadikan aku Allah, ala kubulihim kulubihim, atas beberapa hati mereka, opo akinatan, tutup hatinya ya, hati mereka tidak bisa menerima kebenaran. Ayyaf kohu, agar tidak memahami mereka hu pada ayat. Wafi, dan di dalam telinga mereka. Wafi azanihim, dan di dalam telinga mereka. Wakoron, tutup. Artinya ya, ketika mereka mendengarkan ayat-ayatnya Allah, mereka tidak mau menerima. Inna ja'alna, sesungguhnya wa in tad'uhum, dan jika mengajak engkau Muhammad kepada mereka, ilal huda, pada petunjuk, falayyah tadi, maka tidak akan mengambil petunjuk mereka, maka tidak akan mengambil petunjuk mereka idzan, ketika itu, abadan selamanya. Abadan selamanya. Keterangannya, siapakah yang lebih menganiaya daripada orang yang diingatkan tentang ayat-ayatku Allah, diingatkan tentang ayat-ayatku Allah, mereka malah berpaling dari ayat-ayat Tuhannya, dari ayat-ayatku Allah, dan mereka melupakan pada apa-apa yang telah mereka kerjakan, dosa-dosa yang telah mereka kerjakan sewaktu di dunia. Siapakah yang lebih menganiaya? Ya, jawabannya ya mereka itu sendiri. Mereka itu sendiri. Karena sesungguhnya aku Allah tidak menjadikan, aku Allah telah menjadikan tutup, karena aku Allah telah menjadikan tutup pada hati mereka dan telinga mereka. Hati mereka ditutup, telinga mereka ditutup, dengan tujuan agar mereka tidak bisa memahami ayat-ayatnya Allah. Karena Allah sudah menghakkan barang hak, Allah sudah mengkodar dia sebagai penghuni neraka, maka dinasihati seperti apapun, kalau dia kodarnya ahli neraka, ya tetap akan menjadi
ahli neraka. Dinasihati siapapun ya tetap akan tidak mau menerima. Dan mereka tidak bisa memahami ayat-ayatku Allah. Dan jika engkau Nabi Muhammad mengajak mereka pada petunjuk, dinasihati, maka mereka tidak akan mendapatkan petunjuk untuk selama-lamanya, karena sudah dikodar Allah menjadi penghuni neraka. Itu siapapun orangnya, Nabi sekalipun kalau Allah tidak mengkodar dia beriman, maka dia tidak akan mendapat hidayah. Pamannya saja nih, pamannya Nabi Abu Thalib nih, sama tidak mendapatkan petunjuk karena Allah sudah mewajibkan dia masuk ke dalam neraka. Padahal pamannya Nabi tidak mendapat hidayah. Wa rabbuka, dan Tuhanmu Muhammad iku al-ghafuru, zat yang maha pengampun. Al-ghafuru, zat yang maha pengampun. Zurrahmati, lagi mempunyai, memiliki kasih sayang, artinya memiliki rahmat. Dan sesungguhnya Tuhanmu Nabi Muhammad, yaitu Allah, adalah zat yang maha pengampun, lagi mempunyai rahmat. Seandainya kalian mau bertobat, lau yu'akhiduhum, seandainya menyiksa siapa Allahum pada mereka, seandainya menyiksa siapa Allahum pada mereka, bima sebab apa-apa kasabu yang telah mengerjakan mereka di dunia, apa-apa yang telah mereka kerjakan di dunia, la ajjala, maka mempercepat siapa Allah lahum pada mereka kafir al azab, pada siksaan. Seandainya aku Allah mempercepat menyiksa kepada mereka sebab apa-apa yang mereka kerjakan di dunia, maka aku Allah akan menyiksa pada mereka. Tapi bal, bahkan lahum, bagi mereka mau'idun, tempat janji, layyajidu, tidak menjumpai mereka, min dunihi, dari selain Allah, mau'ilan, tempat kembali, tempat pindah atau mengungsi. Akan tetapi sesungguhnya mereka akan dijanji tempat yang tidak akan mereka jumpai, artinya tempat yang akan mereka jumpai di sisinya Allah, yaitu tempat janji, yaitu neraka. Mereka akan disiksa di dalam neraka. Berarti siksa itu diakhirkan oleh Allah. Ada yang kalau zaman dulu ketika orang-orang berbuat kemaksiatan ya langsung disiksa, contohnya seperti kaumnya Nabi Lut, kemudian kaum-kaum yang lain disiksa oleh Allah, Qarun disiksa oleh Allah atas perbuatan mereka sewaktu di dunia, langsung disiksa. Tapi sekarang ini ya diakhirkan siksa. Watilkal qura, dan demikian itu beberapa desa, dan demikian itu beberapa desa, ahlakna, telah merusak aku Allahum pada mereka. Ahlakna, telah merusak aku Allahum pada mereka, lama dolamu, ketika menganiaya mereka. Waj'alna, dan menjadikan aku Allah li mahlikihim, pada kerusakan mereka, mau'idan, pada janji. Mau'idan, pada janji. Demikian itulah aku Allah telah merusak pada beberapa desa yang ketika itu mereka menganiaya, dan mereka menjadikan Allah, dan Allah menjadikan kerusakan pada mereka. Allah menjadikan janjinya Allah sebagai kerusakan mereka. Artinya mereka langsung disiksa oleh Allah. Dan semua itu adalah merupakan janji yang telah Allah janjikan pada mereka. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Moga-moga Allah paling manfaat, lancar dan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Babun bab. Innamal ma'u, sesungguhnya mandi junub, mandi janabah, iku minal ma'i, karena keluarnya mani, karena keluarnya air mani, sperma. Jadi bab di sini membahas sesungguhnya mandi junub itu dikerjakan kalau
ketika berhubungan suami istri kemudian mengeluarkan air mani. Wa hadatsana Muhammad ibnu Musanna hadatsana Muhammad ibnu Ja'far hadatsana Syu'bah an Hisyam ibni Urwah an Urwah hadatsani Abi anil mali yakni menghendaki siapa Abi biqaulihi dengan ucapannya Abi al mali orang yang berilmu iku anil mali orang yang berilmu yaitu Abu Ayyub an Ubay bin Ka'ab an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu sesungguhnya nabi qala bersabda siapa nabi firajuli di dalam urusannya seorang laki-laki firajuli di dalam urusannya orang laki-laki yaktian mendatangi siapa rajul yakti yang mendatangi siapa rajul artinya menjima ahlahu pada istrinya tapi summala yunzilu kemudian tidak keluar air mani siapa rajul Kala bersabda Nabi, yausilu membasuh siapa rajul zakarahu pada zakarnya wayatawaddu dan berwudu siapa rajul. Di dalam hadis ini Nabi bersabda tentang urusannya seorang laki-laki yang menjima pada istrinya tapi tidak mengeluarkan air mani. Kemudian Nabi bersabda lagi, maka rojul tersebut supaya membasuh pada dakarnya dan berwudu. Ini hadis yang kita baca tadi. Ini juga contoh hadis yang dimansuh, hadis mansuh. Nanti nansehnya di belakang. Babu naskhi bab digantinya mandi junub. Bab digantinya mandi junub al-ma'i yaitu minal ma'i dari keluar air mani wa wujubil ghusli dan wajibnya mandi janabah mandi junub yaitu bil tiqail khitanaini karena bertemunya dua khitan artinya ya kemaluan laki-laki dan perempuan saling bertemu. Kemudian bab nansehnya dari bahwa keluarnya mandi junub itu karena keluarnya air mani dan wajibnya mandi junub itu karena bertemunya dua sunatan. Berarti wajibnya mandi junub itu karena bertemunya antara dakar dan farji. Walaupun tidak keluar air mani, tetap hukumnya wajib harus mandi junub. Wa dasani Zuhair ibn Harbi. Wa hadatsani Zuhair ibn Harbin wa Abu Wassan al-Misma'i ha hiwalah ganti redaksi ganti guru wa hadatsana Muhammad ibn Musanna wa ibnu Bashar qalu hadatsana Mu'az ibn Hisham qala hadatsani Abi an Qatadah wa Matar an Hasan an Abi Rafi' an Abi Hurairah anna Nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam kala bersabda siapa Nabi Idza jalasa ketika duduk siapa rajul artinya suami baina syu'abiha di antara cabangnya istri al-arba'ah yang empat
ini ya cabang di sini yaitu empat cabang di sini yaitu dua kaki dan dua tangan. Artinya berarti ya antaranya dua kaki dan dua tangan. Sumajahada kemudian mempersungguh siapa rojul. Sumajahada kemudian mempersungguh siapa rojul. Itu tambahan ha, ha alif. Sumajadaha kemudian mempersungguh siapa rojul ha pada istri perempuan. Fakod wajaba maka sungguh-sungguh wajib alai atas rojul opo al guslu mandi, mandi junub. Wafi hadithi matorin dan di dalam hadisnya mator yang berbunyi wa ilam yunzil dan walaupun belum keluar apa air mani. Ini nansehnya. Contoh hadis yang dinanseh. Ini sebagai gantinya hadis di atas tadi. Dari halaman 88 sampai 89. Ini nansehnya. Nabi bersabda ketika seorang laki-laki duduk di antara empat cabangnya perempuan, artinya istri, maksudnya yang menjima itu, kemudian dia mempersungguh di dalam mendatanginya, faqad wajaba alaihil ghuslu, maka sungguh-sungguh wajib atas seorang laki-laki yaitu mandi junub. Mandi junub. Ini di dalam hadis. Kemudian di dalam hadisnya mator dia menambahi wa illam yunzil dan walaupun tidak keluar atau belum keluar air mani. Belum keluar air mani. Ini para sejamaah ganti. Artinya ya kewajiban mandi junub ketika berhubungan suami istri itu ya walaupun tidak keluar air mani bertemunya dua khitan tetap wajib untuk mandi junub. Hadis yang belum diganti dimansuhkan itu kan ketika tidak keluar air mani ya tidak mempunyai kewajiban untuk mandi junub, hanya sekedar dibasuh kemaluannya hanya sekedar dibasuh kemudian berwudu. Tapi di hadis yang lain dimansuh mansuhnya ya tetap ketika bertemunya dua alat khitan, artinya ya farji dan kemaluan tadi, dua kemaluannya antara laki-laki dan perempuan ketika bersentuhan tetap harus mempunyai kewajiban mandi junub. Ini kewajiban, berarti ya hukum yang berlaku tetap yang berlaku yaitu mempunyai kewajiban mandi junub walaupun tidak keluar air mani. Bisa difahami ya para sejamaah, mengikuti saja yang belum merasakan ya tetap ini adalah hukum tetap harus disampaikan walaupun itu belum pernah dilaksanakan. Babul fil iksali bab fil iksali di dalam tidak keluar air mani. Babnya tidak keluar air mani. Artinya ketika menjima tidak mengeluarkan air mani. Hadasana Muhammad ibnu Mihran al Bazazu ar Rozi, hadasana Mubashir al Khalabi an Muhammad Abi Gostan an Abi Hazim an Sal ibn Ishad hadatsani Abu Ubay ibn Ka'ab annal fatya, sesungguhnya keterangan fatwa alatian kamu ada mereka sahabat iku yuftuna memberi fatwa mereka memberi keterangan mereka annal ma'i sesungguhnya mandi junub iku minal ma'i karena keluar mani. Minal mani karena keluar mani. Kanat ada apa keterangan iku rukhsatan kemurahan. Rukhsah yang telah memberi kemurahan ha pada
fatwa sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi bada'il Islam di dalam permulaannya Islam, fi bada'il Islam di dalam permulaannya Islam. Summa amaro kemudian perintah siapa Nabi bil ihtisali dengan mandi junub ba'du setelah itu. Artinya ya, keterangan fatwa itu sebelum hadis dimansuh itu fi bada'il Islam di dalam permulaannya agama Islam. Setelah agama Islam sudah berkembang, sudah bisa dilaksanakan dengan sempurna, summa amara bil ihtisal, kemudian Nabi memerintahkan untuk mandi mandi junub walaupun tidak keluar air air mani. Hadatsana Muslim ibnu Ibrahim Al-Farahili hadatsana Hisyam wa Syu'bah an Qatadah anil Hasan an Abi Rafiq an Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala bersabda siapa Nabi idza qa'ada ketika duduk siapa rajul baina syu'aibiha di antara beberapa cabangnya perempuan al-arba'i yang empat wa azzaqadan memasukkan siapa rajul wa azzaqadan memasukkan siapa rajul al khitana pada khitannya artinya zakarnya kemaluannya bil khitani dan farji artinya saling berhubungan faqad wajaba maka sungguh-sungguh wajib apa al-ghuslu mandi junub apa al-ghuslu mandi junub. Nabi bersabda ketika seorang laki-laki duduk di antara empat cabangnya perempuan artinya menjima maka kemudian dia memasukkan zakarnya kepada farjinya istri maka sesungguhnya dia mempunyai kewajiban untuk mandi mandi junub wajib. Wa fi riwayati Muslim dan di dalam riwayat hadis Muslim idza jalasa ketika duduk siapa rajul baina syu'abiha di antara cabangnya perempuan al-arba'ah yang empat wa massa dan menyentuh artinya memasukkan al-khitanu pada zakarnya al-khitana pada farji artinya saling berhubungan menjima faqad wajaba maka sungguh-sungguh wajib apa al-ghuslu mandi mandi junub artinya ya, tetap kewajibannya harus mandi junub ketika seorang laki-laki dan perempuan suami istri melakukan hubungan suami istri artinya ketika menjima. Hadatsana Harun ibnu Ma'ruf Harun ibnu Sa'id al-Aili qala hadatsana ibnu Wahbin akhbaroni Iyab ibnu Abdillah an Abi Zubair an Jabir ibni Abdillah an Ummi Kulsum an Aisyah zaujin Nabi istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala berkata siapa Aisyah inna rajulan sesungguhnya seorang laki-laki ikus ala bertanya siapa rajul ketika Nabi bersama Aisyah duduk ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi yaitu anir rajuli dari orang laki-laki dari urusannya orang laki-laki yujailu yang menjima siapa rajul yang menjima siapa rajul ahlahu pada istrinya sumayuksilu kemudian tidak keluar mani siapa rajul pertanyaannya hal alaihima hal adakah alaihima wajib atas keduanya opo al-ghuslu mandi junub wa Aisyah dan sedangkan Aisyah iku jalisun orang yang duduk faqala maka berkata bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni sesungguhnya aku Nabi la'af'alu niscaya mengerjakan aku zalika pada demikian itu pertanyaannya rajul
Apakah ketika seorang laki-laki dan perempuan, suami istri, melakukan hubungan, menjima, kemudian tidak keluar air mani? Apakah kedua-duanya mempunyai kewajiban untuk mandi junub Nabi? Padahal di situ Aisyah sedang duduk di dekatnya Nabi. Kemudian Nabi bersabda, ini la'af alu zalika. Oh iya, mempunyai kewajiban. Sesungguhnya aku Nabi ya juga mengerjakan seperti itu. Juga pernah melakukan hal yang seperti itu. Wahadihi, dan adapun ini Aisyah summa ini. Artinya ya, ketika Aisyah duduk di sampingnya Nabi ya, Nabi isyarah kepada Aisyah ya, ketika saya berbuat bersama Aisyah ya seperti itu. Summa nalatasiru, kemudian mandi junub kami. Artinya ya, Nabi dan Ibu Aisyah ya dulu juga pernah mengerjakan seperti itu. Kemudian kami mandi junub. Akhirnya ya, kewajiban itu tetap harus dikerjakan, dilaksanakan, walaupun tidak keluar air mani. Apalagi yang keluar nih, yang keluar tetap juga harus mempunyai kewajiban mandi junub. Keluar atau tidak keluarnya air mani tidak mempengaruhi. Yang penting hukumnya yang berlaku ketika kedua zakar bertemu, artinya saling menjima, maka kewajiban mandi junub harus berlaku, mempunyai kewajiban. Babun bab akhbarana Zakaria ibnu Yahya qala hadatsana Ishaq ibnu Ibrahim qala amba'ana Ali ibnul Muhsin ibni Waqid qala hadatsani Abi qala amba'ana Yazid az An-Nahwi an Ikrimah an ibni Abbas fi qawlihi, di dalam firman Allah, Manansah tidak mengganti aku Allah min ayatin dari ayat, aumunsiha atau mengganti aku Allah pada ayat, Nakti maka akan mendatangkan aku Allah Bi khairin dengan yang lebih baik minha daripada ayat, aumitliya atau semisalnya ayat. Waqala, dan berkata siapa Abbas ibnu Abbas, wa idza badalna, dan ketika mengganti aku Allah ayatan pada ayat, makan ayatin pada tempatnya ayat, wa Allahu, dan adapun Allah iku alamu lebih mengetahui, bima dengan apa-apa, yunazilu yang menurunkan siapa Allah al-ayah pada ayat, artinya surat ayat-ayat yang dimansuh oleh Allah diterangkan di surat An-Nahl ayat 101. Waqala dan berkata siapa ibnu Abbas, yamhu menghapus sapa Allah ma pada apa-apa, ya sya'u yang menghendaki siapa Allah, wa yuthbitu dan menetapkan siapa Allah wa indahu dan di sisinya Allah, iku ummul kitab, induknya kitab, ibunya kitab. Artinya ya, di lauhul mahfuz sana, Fa awaluma maka awalnya apa-apa, nusikho yang dimansuh, rupani minal Qur'an dari Al-Qur'an, ayat yang ada di dalam Al-Qur'an, hukum yang ada di dalam Al-Qur'an yang paling pertama dimansuh, yaitu Al-Qiblatu masalah kiblat, yaitu Al-Qiblatu masalah kiblat. Diterangkan di surat Al-Baqarah ayat 148, yang sedianya kiblat itu menghadap Ka'bah, kemudian diganti menghadap Baitul Maqdis, setelah itu diganti lagi, dimansuh menghadap
Baitullah lagi, menghadap Baitullah. Artinya ya, sehingga dijuluki Baitul Maqdis itu ya kiblatain, masjid dua kiblat. Waqala dan berfirman siapa Allah wal mutallaqatu dan perempuan yang dicerai iku yatarabbasna menunggu siapa perempuan menunggu bi anfusihina dengan dirinya salasata quru'in tiga sucian atau tiga hetan. Perempuan yang dicerai suaminya maka mempunyai masa iddah yaitu menunggu tiga sucian. Waqala dan berkata siapa Ibnu Abbas wallai dan perempuan yaisna yang putus dia minal haidi dari haid, artinya perempuan yang sudah tidak haid kemudian dicerai atau ya memang tidak pernah haid, yaitu rupani min nisaikum dari istri kalian. Ini irtabatum jika ragu-ragu kalian, ragu-ragu faidatuna maka ada pun idahnya perempuan iku salah satu ashurin tiga bulan. Fanusyukho maka dimansuh opo min dalika demikian itu tiga sucian. Kala maka berfirman siapa Allah Ta'ala yang maha luhur dimansuh wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alaihinna min iddatin ta'tadduna. Wa in talaqtumuhunna dan jika mencerai kalian suami hunna pada istri min qabli an tamassuhunna dari sebelum jika menjimak kamu guna pada istri famalakum maka tidak ada lakum bagi kalian alaihin atas istri min iddatin dari iddah tak taduna hayang menghitung engkau yang menghitung. Kalau di hadis atasnya tadi Allah berfirman kan ketika istri dicerai maka masa iddahnya 3 bulan 3 suci. Tapi di firman Allah yang bawah tadi wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna jika kalian mencerai istri sebelum kalian menjimaknya. Belum menjimak istrinya kemudian dicerai entah alasan apapun maka istri tersebut tidak mempunyai kewajiban untuk menjalankan iddah 3 bulan. Tapi apabila dia sudah dijima maka kewajiban iddah harus dijalankan, harus berlaku, tetap berlaku. Kalau belum pernah dijima nih, boleh dicerai tanpa perempuan menjalankan masa iddah. Lanjut para saudara jemaah. Hadatsana Zakaria ibnu Yahya qala hadatsana Ishaq ibn Ibrahim qala hadatsana Ali ibnu Husain ibni Waqid qala hadatsani Abi qala hadatsana Yazid An-Nahwi an Ikrimah an ibni Abbas fi qaulihi di dalam firman-Nya Allah. Ma apa-apa nansah yang mengganti aku Allah min ayatin dari ayat aunsia atau melupakan aku Allah pada ayat nakti maka akan mendatangkan aku Allah bi khairin dengan yang lebih baik minha daripada ayat aunitia atau semisalnya ayat. Allah berfirman seandainya aku Allah mengganti dari ayat Al-Quran maka aku Allah akan mengganti mendatangkan sesuatu yang lebih baik daripada ayat yang dimansuh akan menggantikan, akan mendatangkan nasihat yang lebih baik atau semisalnya ayat yang dimansuh. Waqala dan berfirman siapa Allah? Wa idza badalna dan ketika mengganti aku Allah ayatan pada ayat
makan ayatin sebagai gantinya ayat, sebagai gantinya ayat. Wallahu dan adapun Allah itu a'lamu lebih mengetahui bima dengan apa-apa yunazilulian telah menurunkan siapa Allah al-ayata pada ayat. Jadi seandainya Allah, aku Allah mengganti pada ayat sebagai gantinya, maka Allah itu lebih mengetahui, aku Allah lebih mengetahui pada apa-apa yang telah aku Allah turunkan. Adanya aku Allah mengganti, memansuh, kemudian mengganti nansehnya, mendatangkan yang lebih baik, itu karena aku Allah mengetahui yang lebih baik untuk kalian. Contohnya puasa zaman dulu dengan zaman sekarang kan berbeda perbedaannya. Kalau zaman dulu ya, satu bulan pun tidak boleh menjima, tidak boleh makan. Ketika makannya itu ya hanya sekedar makan berbuka, setelah itu tidak boleh makan lagi. Artinya ya Allah itu mengetahui sesuatu yang lebih baik untuk kalian. Waqala dan berfirman siapa Allah yang menghapus siapa Allah. Ma pada apa-apa ya sya'u yang menghendaki siapa Allah. Wa yuthbitu dan menetapkan siapa Allah. Wa indahu dan di sisinya Allah ummul kitabi, ibunya kitab, induknya kitab, lauhil mahfud. Wa awwaluma nusikha dan pertama kalinya apa-apa, wa awwaluma dan pertama kalinya apa-apa nusikha yang diganti minal qur'ani dari Al-Qur'an iku al-qiblatu masalah kiblat. Waqala dan berfirman siapa Allah. Wal mutallaqatu dan perempuan yang dicerai itu yatarabbasna. Menunggu mereka perempuan di antusina dengan dirinya yaitu salah satakuruin tiga sucian. Salah satakuruin tiga sucian. Wala yahilu dan tidak halal lahunna bagi mereka ayyaktumna jika menyembunyikan, menyimpan ma pada apa-apa khalaqa yang telah menciptakan sapa Allah Allah fi arhamina di dalam rahimnya perempuan. Kalau perempuan yang dicerai suaminya itu harus menunggu tiga kali sucian. Haid suci, haid suci, haid suci baru haid lagi suci. Itu baru boleh meninggalkan. Masa idahnya berarti sudah habis. Tapi kalau perempuan yang hamil, maka tidak boleh disembunyikan kehamilannya. Karena masa idahnya itu ya sampai bayinya itu lahir. Sampai bayinya itu dilahirkan. Idahnya sampai melahirkan. Maka tidak boleh disembunyikan. Ila qauli sampai firman-Nya Allah in aradu jika menghendaki mereka islahan pada damai tujuh wa dzalika dan demikian itu bi anna rajulin sebab sesungguhnya seorang laki-laki kana ada siapa rajul idza talaqa ketika mencerai siapa rajul imra'atahu pada istrinya fa huwa maka adapun rajul iku ahaku lebih berhak bi raj'ati ma dengan merujuk istrinya. Jadi suami yang pernah mencerai istrinya kemudian mau islah, mau berdamai itu lebih berhak untuk merujuk istrinya untuk menikahi lagi. Tapi ya dengan perjanjian dengan apa persetujuan istrinya mau dinikah lagi. Kalau enggak mau ya jangan dipaksa, tidak boleh dipaksa. Wa in talaqaha dan jika mencerai siapa rajulha pada istri salasan tiga kali. Sudah tiga kali talak, sudah talak tiga. Fa nusikha maka diganti zalika demikian itu ayat di atas diganti wa qala dan berfirman siapa Allah at talaqu adapun mencerai talak iku marotani dua kali. Iku al marotani dua kali. Fa imsakun maka menahan
maka menahan artinya tidak. Jadi dicerai apabila mengendaki damai, iku bima'rufin dengan baik. Au tasrihun atau melepaskan, artinya dicerai, yo bi ihsanin dengan baik. Artinya kalau di hadis atas ini, idza talaqa imratu fa huwa ahaqqu bi raj'ati ma wa in talaqaha thalatha. Jadi perempuan yang dicerai itu ya, kalau sudah talak tiga, kalau mau dirujuk ya boleh. Tapi Allah berfirman, at-talaqu marratan. Tolak mencerai yang bisa dirujuk, yang bisa dirujuk itu cerai yang masih dua kali. Artinya ya, marotan dua kali. Cerai yang bisa dirujuk kembali itu ya masih talak dua, masih talak dua. Apabila sudah talak tiga, sudah talak tiga, maka ya kalau masa iddahnya sudah habis, maka ya sudah tidak bisa dirujuk. Kalau mau kembali ya harus menunggu istrinya dinikah orang lain, kemudian cerai. Kalau mau menghendaki kembali baru boleh, tapi tidak boleh di sengaja, tidak boleh direkayasa. Udah kamu saya rujuk, kamu nikah lagi dengan si A, nanti kamu cerai. Atau janjian, itu istri saya kamu nikah lagi. Istri saya kamu nikah, nanti jarak berapa hari kamu cerai, nanti saya nikah lagi. Itu tidak boleh. Tidak boleh dengan rekayasa. Fa'insaku bima'ruf, apabila kalian menahan artinya merujuk, tidak dicerai, maka rujuklah dengan baik. Au tasriyahu bi'isan, atau kalian melepas artinya kalian cerai dengan baik. Seperti itu, jadi ada hukum-hukum yang harus dikerjakan, tidak boleh semena-mena dan harus disaksikan oleh pengaturnya agar tidak terjadi kesalahan. Karena ini hubungan antara laki-laki dan perempuan. Kalau di situ sudah talak tiga tapi masih melanjutkan, padahal sudah ditalak tiga dan masa iddahnya sudah habis, kemudian rujuk lagi tanpa persaksian, ya dihukumi ya zina. Karena sudah lepas itu, sudah lepas hukum. Sudah dikatakan cerai kalau sudah talak tiga. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan, mungkin paling berkah. Mungkin ada tutur kata yang kurang berkenan atau kurang pas di dalam menyampaikan. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas kehadiran para saudara jamaah. Saya syukuri, alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Saya syukuri, alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Akhirul khawliyada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.